I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love. Pakai gaun dan sandal jepit, gadis ini juara lari maraton. Sungguh mengesankan prestasi yang diperoleh gadis ini. Perempuan dari Meksiko ini memenangi lomba lari ultramaraton. Maralorna Ramrez yang berusia 22 tahun ini memenangi kejuaraan yang diselenggarakan pada bulan lalu. Untuk menjadi sang pemenang, Mereh harus mengalahkan 500-an pelari profesional. Atas prestasinya itu, Mereh memukau dunia. Uniknya, Mereh tak bersepatu dan juga tak memakai baju olahraga bermerek. Perempuan itu hanya memakai t-shirt biasa warna hijau dan rok ungu. Ia hanya memakai sandal jepit yang berasal dari ban bekas yang didaur ulang. Ini tentu menjadi pemandangan yang mencolok di tengah para pelari yang memakai baju olahraga bermerek. Dengan tekad baja, Mereh mampu menyelesaikan jarak 50 km dalam waktu pukul 7 JAM dan 3 menit. Atas prestasinya itu, Mereh berhak memperoleh hadiah sekitar 5 juta rupiah. Siapa sebenarnya Mereh? Gadis ini adalah orang pribumi Meksiko yang bernama Taramara. Menurut kritik Oprem Cdougal yang menulis buku Bawern Turun, mereka mempunyai keterampilan berlari jarak jauh. Mara sehari-harinya adalah penggembala kambing yang berjalan 10-15 km setiap hari. Kaum Taramara juga tinggal di pemukiman yang tersebar luas. Artinya mereka harus berjalan jauh ke desa-desa tetangganya untuk bisa saling bertemu, berdagang atau berburu. Mereka juga mengajari bagaimana caranya agar anak-anak mereka bisa berlari cepat. Untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, mereka mempunyai resep bir jagung yang mengandung banyak karbohidrat. Mereka juga tidak memakai sepatu bermerek namun memakai sandal jepit dari bahan bekas yang disebut huaraces. Dengan keterbatasan mereka mampu menjadi juara. Inspiratif. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love.